Selama perjalanan musim semi, apa yang ingin kamu lakukan anak-anak? Berpiknik, menangkap kupu-kupu, memasang tenda. Banyak sekali yang ingin kamu mainkan. Sebentar lagi kita sampai loh. Ingat, untuk berhati-hati saat kamu bermain. Perjalanan musim semi telah dimulai. Ya. Memasang tenda. Saatnya memasang tenda. Tenda yang bisa ditiup. Pertama, kita harus meniup tenda. Pilih tenda yang kamu sukai. Tarik dua tali hingga tenda tidak akan mengempis. Satu. Dua. Tenda segitiga. Siapkan rangka terlebih dahulu. Satu. Dua. Tiga. Setelah rangka disiapkan, gunakan isolatif untuk mengencangkan. Sekali. Pilih tenda yang kamu sukai. Atap tenda bentuk lingkaran. Palu 4 paku untuk mengencangkan tenda. Satu. Dua. Tiga. Empat. Pilih tenda yang kamu sukai. Tenda sudah berdiri dan kita masuk ke dalamnya sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Potong beberapa kayu untuk menyalakan api. Geser, geser. Potong beberapa kayu. Hati-hati dengan sarang lebah. Saat kamu memotong dan membuka sepotong kayu yang memiliki bintang, bintang itu akan menjadi milikmu. Hati-hati dengan sarang lebah. Potong kayu yang sangat besar. Potong, potong, potong. Wow, kayu bakar. Berikutnya, kita menyalakan api dengan mengebor kayu. Putar, putar, lihat. Sepotong kayu itu mulai berasap. Sini, tiuplah. Api mulai menyala. Saatnya mengejar kupu-kupu. Aku ingin kupu-kupu ini. Terbang begitu cepat. Itu hebat. Aku suka kupu-kupu ini. Klik kupu-kupu untuk menangkapnya. Bukan kupu-kupu ini. Bukan kupu-kupu ini. Ini kumbang badak. Bukan kupu-kupu ini. Terima kasih. Thank you.
Aku ingin kupu-kupu ini. Klik kupu-kupu untuk menangkapnya. Yang ini. Aku ingin kupu-kupu ini. Klik kupu-kupu untuk menangkapnya. Ah, kupu-kupu itu telat. Bukan kupu-kupu ini. Bukan kupu-kupu ini. Bukan kupu-kupu ini. Aku menangkapnya. Aku ingin kupu-kupu ini. Klik kupu-kupu untuk menangkapnya. Bukan kupu-kupu ini. Bukan kupu-kupu ini. Terima kasih. Waktunya piknik. Ayo pilih tikar piknik yang cantik. Semua orang di sini untuk berpiknik. Begitu senang. Aku mau yang ini. Sushi yang lezat. Siapa yang mau? Aku mau yang ini. Tuangkan susu untuk teman-teman kecilmu untuk diminum. Siapa yang mau? Aku mau yang ini. Taburan apa yang harus diletakkan di atas biskuit? Yang ini. Ayo potong roti. Siapa yang mau? Piknik selesai, kita harus membersihkan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Berseluncur di atas rumput. Ambil papan luncur rumput. Ayo meluncur di atas rumput. Apa yang harus kita panggang? Aku suka makan ikan.
Aku suka cita rasa ini. 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 Apa yang harus kita panggang? Aku ingin makan udang. Tolong panggang jagung untukku dong. Aku suka cita rasa ini. Aku ingin menambahkan bumbu ini. Aku suka cita rasa 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 ini. Apa yang harus kita panggang? Aku suka makan daging. Tolong panggang jagung untukku dong. Aku ingin makan udang. Aku suka cita rasa ini. Aku ingin menambahkan bumbu ini. Tolong ambilkan bumbu untukku dong. Aku ingin menambahkan bumbu ini. Tolong ambilkan bumbu untukku dong. Mencari peti harta karun. Anak-anak, dua kunci peti harta karun telah hilang di hutan. Bisakah kamu semua membantuku mencarinya? Yeay! Saatnya mencari kunci. Itu ibu bebek. Ayo kita tanya dia. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Anak-anakku hilang. Ibu bebek, Bibi, jangan khawatir. Kami akan membantumu. Badai datang. Cepat, tolong aku mencari bayi-bayi bebek. Bebek kecil sangat nakal. Di mana kamu? Aku sangat berterima kasih kepadamu. Bebek kecil, jangan lari. Bebek kecil, bersembunyi lagi. Terima kasih. Bebek kecil sangat nakal. Hati-hati, ada ular. Aku sangat berterima kasih kepadamu. Bebek kecil, jangan lari. Terima kasih. Apakah kamu sedang mencari sesuatu? Kami sedang mencari kunci peti harta karun. Aku punya satu di sini. Ambillah. Pak Mole, apa yang sedang kamu lakukan? Ada harta karun di bawah tanah. Aku menggali untuk mencarinya. Ayo menggali bersama dengan dia. Ada harta karun luar biasa di dalam tanah. Cepat bantu aku menggali. Klik tanah untuk menggali lubang untuk mencari harta karun. Titik yang bersinar adalah tempat di mana harta karun berada.
Itu terlalu jauh. Jadi kamu tidak bisa menggali di sana. Jadi besar dan kuat. Titik yang bersinar adalah tempat di mana harta karun berada. Itu terlalu jauh. Jadi kamu tidak bisa menggali di sana. Titik yang bersinar adalah tempat di mana harta karun berada. Yeay! Aku makan kentang untuk menjadi besar dan kuat. Terlalu jauh, jadi kamu tidak bisa menggali di sana. Yeay! Aku makan kentang untuk menjadi besar dan kuat. Titik yang bersinar adalah tempat di mana harta karun berada. Itu terlalu jauh, jadi kamu tidak bisa menggali di sana. Sinar adalah tempat di mana harta karun berada. Kamu hampir mendapatkan harta karun itu. Semangat, semangat! Yeay! Aku makan kentang untuk menjadi besar dan kuat. Titik yang bersinar adalah tempat di mana harta karun berada. Apakah kamu sedang mencari kunci peti harta karun? Ya. Yeah. Aku telah menemukan kunci harta karun. Kamu bisa memilikinya. Ada peti harta karun. Ayo kita buka. Ya.
kunci ajaib untuk membuka peti harta karun. Kunci mana yang harus kita gunakan? Ya, yang ini. Kunci mana yang harus kita gunakan? Ya, yang ini.